Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom malam ni kita nak cerita mengenai Tak Suka Syuib, Zulin Aziz Berani Dedah Ini. Hati-hati sebelum ... Ha, hati-hati apa tu Zulin? Okey, jom kita tengok cerita selanjutnya. Pelakon dan pengacara Zulin Aziz menyokong pelawak Syuib yang mengambil tindakan terhadap netizen yang menyebarkan fitnah di laman sosial melibatkan dirinya dan arwah isteri Siti Sarah. Dan menerusi perkongsian di Instagram story, Zulin berharap agar orang ramai tidak sesuka hati menulis sebarang kenyataan yang tidak sahih sehingga boleh menimbulkan fitnah. Tegas Zulin, sekiranya tidak menyukai mana-mana individu, sebaiknya mendiamkan diri. Kata Zulin, tolonglah jangan sesuka hati menulis, kongsi benda ikut perasaan dan jatuh fitnah ni. Kita tak kenal secara peribadi, kita cuma main agak-agak, main rasa. Lepas tu kita tulis menuduh orang macam kita kenal dia siapa. Makin menjadi-jadi kat media sosial ni, makin lama makin seronok menulis, komen, mencemooh orang. Tak boleh ke kalau tak suka duduk diam? Kenapa nak jadi manusia terpaling? Ha, tak ada siapa paksa untuk kita suka pun. Tak perlu pun nak komen apa-apa. Sebab kita siapa? Kita kenal pun tak. Begitulah kata Zulin. Dan justeru itu Zulin berpesan agar orang ramai berfikir terlebih dahulu sebelum membuat sebarang posting di laman sosial. Kata Zulin lagi, asal ada isu laju je nak tulis apa-apa dan nak jadi manusia terpaling, terawal, macam-macam fitnah keluar kat media sosial ni. Hati-hati sebelum bercakap dan menulis sesuatu. Tu, fikir kesan dia. Tak suka, diam sajalah. Tak payah fitnah. Tak payah nak beritahu kau tak suka dan mengajak orang lain setuju sama. Tak ada motif sebab dia pun bukan kenal kau. Yang tak penting pun perasaan tak suka kau kat mana-mana pihak. Begitulah tulis Zulin. Dan terdahulu nama Syuib menjadi bualan ramai selepas didakwa terlibat dengan sebuah organisasi dikenali sebagai Freemason. Dan bertambah teruk lagi apabila ada individu yang mendakwa Syuib sengaja menidurkan arwah isterinya Siti Sarah sehingga menjadi punca penyanyi itu meninggal dunia dan tahap kesabaran ayah kepada empat cahaya mata itu mula hilang lantas mengambil keputusan mengadakan sidang media tergempar untuk bertemu secara tempat secara empat mata dengan penfitnah tersebut. Ah, kucing mana ni nak juga cakap kan? Dan dalam sidang media berkenaan, individu yang menjatuhkan fitnah kepada Syuib mengaku salah dan membuat permohonan maaf secara terbuka dan tidak mahu mengeruhkan lagi keadaan. Syuib mengambil keputusan untuk memaafkan individu berkenaan. Dan dalam pada itu, seorang lagi penfitnah iaitu John Dihani tampil memohon maaf di IG story, namun Syuib tetap meneruskan tindakan undang-undang. So, anda semua hati-hati kalau nak menulis, okey? Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.